Halo Sobat Foviewers, balik lagi sama aku Sita Forin. Di episode kali ini aku mau mereview salah satu produk khusus untuk wanita. Apa itu? Nyadoma. Ya. Jadi aku akan mereview pembalut yang namanya Softex Daun Sirih. Oke. Nah, ini dia. Dia pembalut ini untuk wanita normal ya, biasanya nggak terlepas dari yang namanya masa-masa menstruasi, dan pembalut adalah salah satu barang yang wajib dipunyai untuk para wanita gitu, for viewers. Nah, di sini aku mereview Softex Daun Sirih karena aku udah membuktikannya sendiri, for viewers. Aku sampai habis ini satu pak ya, nih satu pak ini udah habis, ini sisanya segini lagi. Ini tuh ada yang isinya 12 plus 1. Jadi kayak isi 12 gratis 1 gitu for viewers. Sedangkan yang ini ada juga yang 6, isi 6 plus 1 gitu. Oke, aku akan bacain dulu sebentar. Ini Softex Daun Sirih, ekstrak daun sirih mengandung antiseptik yang menghambat pertumbuhan bakteri dan mengurangi bau. 9 extra protection gitu with antiseptics. Nih, tips bersih sehat bebas worry. Ada di Instagramnya Woman Healthypedia kayak gitu for viewers. Mungkin di situ ada tips bersih sehat bebas worry. Ini ada 9 ekstrak protectionnya apa aja? Yang pertama, natural antiseptic reduce bacteria growth. Ini antiseptik alami yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri ini. Yang kedua, less odor, mengurangi bau. Yang ketiga, absorb in 1 second, menyerap 1 detik. Yang keempat, absorb 10 kali its weight. Ini bahasa Inggris campur bahasa Indonesia, ngawur deh. Absorb 10 times its weight, daya serap 10 kali dari berat pembalut. Yang kelima, four side guards, pelindung 4 sisi. Yang keenam, rapid absorption core, pusat penyerapan. Yang ketujuh, bigger wing, sayap lebih besar. Yang kedelapan, hypoallergenic, teruji klinis untuk kulit yang sensitif. Yang sembilan, halal ya for viewers. Ini kebetulan aku beli yang tipe panjangnya ya, ini yang 36 cm, ini yang slim extra heavy flow, nyaman saat lagi banyak-banyaknya. Jadi walaupun ini untuk tulisannya kayak untuk neck gitu ya, untuk malam hari, kalau lagi banyak-banyaknya aku pakai ini juga di siang hari kayak gitu, untuk beraktivitas biar kita tuh lebih nyaman aja gitu ya for viewers. Dan ini udah kebukti banget memang dia untuk apa, teksturnya itu lembut for viewers. Nanti ada uji cobanya di akhir-akhir videonya ya. Ini panjang sekali, 36 cm panjang sekali ini, jadi nggak akan takut bocor dan daya tampungnya lumayan banyak. Terus ini halus lembut ya for viewers, pori-porinya juga banyak. Terus wingsnya juga lebar, besar sayapnya ya. Sayap jadinya tidak akan apa ya namanya tuh, ya kalian tau lah para wanita ya, fungsinya wings itu untuk apa gitu ya, bukan untuk terbang. Terus daya rekatnya juga lumayan, dan itu terbukti juga mengurangi aroma tidak sedap saat menstruasi. Terus antibakteri, nyaman, bikin gak iritasi, dan ya itu aja sih menurut aku ya. Ya, for viewers, aku akan buktiin Softex Daun Sirih ini untuk penyerapan cairannya. Ini aku udah ada Fanta ya, ini buat apa, uji coba aja.
Kita tunggu beberapa detik. Tuh, lihat cepet banget nyerapnya nih for viewers. Dan cepet keringnya nih for viewers, nggak apa ya, nggak akan bocor kemana-mana. Lagian ini wingsnya juga lumayan besar dan panjang, jadi nggak usah takut bocor atau kemana-mana gitu, ini nyaman. Ini aku akan coba pakai tisu. Tuh, kering nih for viewers. Jadi ini aku udah ngebuktiin sendiri ya, waktu datang menstruasi ini bener-bener anti bocor. Tuh, dan daya tampungnya tuh lumayan banyak. Satu lagi, harganya juga lumayan terjangkau for viewers. Kalian bisa cek di swalayan-swalayan di daerah kalian, tuh pasti ada softtek daun sirih. Aku kemarin belinya di Gria Jogja Swalayan. Lupa lagi harganya berapa ya, pokoknya terjangkau, ini terjangkau banget softtek. Dan mudah-mudahan ini rekomendasinya bermanfaat buat kalian semua ya, gitu aja. Makasih banget yang udah nonton, jangan lupa di like, share, subscribe, terus belnya diaktifin ya, biar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya, oke? Dan ya, makasih banget yang udah nonton. Have a nice day, salam beauty and healthy.